Hai Besti, aku mau cerita kisah yang aku alami sendiri saat aku masih kerja di sebuah restoran. Jadi, di restoran tempat aku kerja itu disediain tempat tinggal yang terletak di belakang restoran. Waktu itu, kita satu kamar ada 4 orang dan salah satu temanku ada yang hamil 7 bulan. Biasanya, dia tinggal bersama suaminya di rumahnya, tapi pas kebetulan suaminya pulang kampung dan dia gak berani tinggal di sendiri. Akhirnya dia nginep. Nah, pas waktu itu jam 23:30 malam dia pengen ke toilet. Dia ke kamar mandi sendiri, walaupun dia hamil tapi dia itu gak manja. Pas dia masuk Besti, tercium bau aroma melati yang wangi banget. Terus wanginya itu gak hilang-hilang. Dia sadar kalau dia diganggu. Terus dia nabur garam kasar ke seluruh ruangan dan luar ruangan. Ngeri banget Besti. Kalau kalian punya cerita apa nih Besti?